ini namanya nama indukan Mas. Ini nama ada nama Pablo. Ah, Pablo. Ini Pablo ini namanya bapaknya Mas. Oh, berarti kalau ada namanya ini, berarti ada track record tersendiri di dalam kandang ini. Betul Mas, betul. Oke, berarti istimewa salah satunya. Ya, begitulah Mas, gitu. Oke, tapi apa semuanya itu ada nama? Ada nama semua Mas. 50 kandang ini satu persatu ada namanya. Ada namanya. Tapi ada nggak terah tersendiri yang memang paling utama di sini? Kalau Mas yang paling bagus, ada Mas, ada terah, memang terah yang utama. Aku memang terah Mas, gitu loh. Nomor burung, satu ya. Nomor satu memang terah. Burung-burung udah punya nama nasional, udah usia udah mapan. Aku ambil anaknya gitu. Okay. Dan juga betina-betina itu aku dengan si Ken Murai Mania gitu. Kalau betina beli di sana. Iya. Bagus-bagus lah ya. Ini sangat-sangat banget. Jantannya punya Ken Murai Mania ini jantannya. Ih, bagus ini punya Ken, posturnya gila bagus. Untuk betinanya dari? Dari hasilnya sendiri Mas. Oke, jadi mutiara hitam itu. Istimewa. Ini masa penjodohan. Ini cuman udah jodoh. Ini bulunya Ken, tinggal nunggu produksi dan yang aku harapin ini nanti anaknya karena yeah. crossing-crossingnya sendiri betinanya gitu. Ini ke arah sana itu ada kelompok bermain. Ini bukan tuh bermain, ini betina semua nih. Ini dari mulai dari perotolan anakan betina jadikan satu. Itu di los, semua los. Ya 50 los nih. Ini kandang terakhir. Kandang terakhir. Oke, isinya? Isinya betina semua. Lah ini kandang terakhir 50, ini kan sebenarnya kan jadi 3 kandang nih. Jadikan satu, yang 50 kan gitu Mas. Lah dibesarin dulu karena apa? Karena untuk betina-betina. Aku lepas di sini semua betina-betina. Biar nanti usianya tambah mapan. Kalau udah birahi kan kelihatan tuh. Kelihatan tinggal diambil, kita jodohin. Nah, jodohin untuk siapa? Untuk burung yang mana gitu. Tinggal ngerosing-ngerosingnya gitu. Oke. Ini umurnya masih boleh dibilang pastol gitu ya. Ada yang mapan juga. Ini ada yang pastol. Ini ada yang kemungkinan itu nomor 2 itu bentar lagi dirai. Ini itu pas itu lagi ya yang loncat itu. Betul. Nah, ini. Itu ini semua ini hasilnya sendiri, Mas. Betina semua. Betina semua. Jadi memang disorter yang paling bagus sendiri ya, Mas. Betul. Betul. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ tadi itu lagi. Di situ kan ada betina-betina. Ada banyak pokoknya. Memang betina-betinanya itu. Oke. Tapi sudah
dipercaya orang banyak dan bagus-bagus semua. Iya mas, itu memang dijaga yaitu kualitas gitu. Danian. Wah ini yang bagus memang. Mutiara hitam. Dan yang tadi di awal itu bagus banget. Iya sih. Ini mabung. Iya. Yang paling saya suka yang benar bapak bilang. Ikan asin. Langsung saya terpikat. Iya ikan asin. Oke. Nanti saya boleh lihat untuk di kandang pembesaran pak ya? Iya bisa.